Assalamualaikum, kembali lagi di channel Bang Paung. Salam garpu sendok. Ha, 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 ha. Gimana teman-teman kabarnya pada hari ini? Agak hujan ya hari ini, Depok diguyur hujan. Dan teman-teman yang ngebit gimana kabarnya? Dan yang belum ngebit, mudah-mudahan cepat diaktifkan akunnya oleh Shopee Indonesia. Nah, semoga juga teman-teman selalu sehat dan selalu semangat dalam menjalani aktivitas di era pandemi ini. Nah, bagi yang udah subscribe, nah, gue doain teman-teman semoga rezekinya lancar, semoga sehat terus dan semangat terus. Dan bagi yang belum subscribe, nggak apa-apa, masih ada lain kesempatan. Ha, ha, ha. Pada kali ini gue mau ngasih tahu info tentang masih penipuan. Nah, kemarin kan gue sempat upload video tentang hoax ya. Nah, pada kali ini tentang penipuan mengatasnamakan Shopee Indonesia dan dalam lingkup Shopee Food. Ini yang kita nih, kerjaan kita nih Shopee Food. Nah, jadi gini, gue dapat info itu ada temuan ya. Temuan yang mengatasnamakan dari WhatsApp. Nah, nomor kontak WhatsAppnya ini nih, 08, gue sebutin aja nih biar teman-teman semua yang lain gak pada ketipu. 08 22 59 21 85 33. Nih, kayak di sini nih, ini ada deskripsinya, ini adalah WhatsApp resmi Shopee.id khusus untuk melayani dan tidak terhubung langsung agen, dan tidak terhubung langsung agen langsung kamu dapat mengontak. Wah, ini sih kata-kata ayo kagak jelas nih. Tidak terhubung langsung agen langsung kamu kontak. Ah, udah pokoknya ini deskripsinya nggak jelas. Di sini dia nyantumin Shopee.id, Shopee.co.id. Nah, di sini juga dia ada akun Instagramnya Shopee_Indonesia.3.6. Nah, bagi teman-teman yang dapat Instagram ini, harap dicek nih Instagramnya ada postingannya nggak. Kalau nggak ada postingannya, bisa dipastikan nih abal-abal nih. Tapi pas ditanya, selamat malam, oh dia DM duluan, dia DM duluan nih, selamat malam. Dari pihak Shopee ID ada bisa kami bantu untuk mengenai permasalahan di akun Shopee-nya. Kami bisa layani 24 jam di WhatsApp. Sekian. Iming-iming mau menyelesaikan masalah, ujung-ujungnya mau menimbulkan masalah. Ini bye-bye nih. Terus dibalas, apakah ini akun resmi? Iya kak, benar. Kakak. Nah, terus ada lagi nih. Di sini bentar gue lihat. Gue lihat lagi ya di sini. Oh, ini ada WhatsApp-nya nih. Ini ada WhatsApp-nya, gue bacain ya WhatsApp-nya ya. Tolong dibantu, saya belum mendapatkan SMS atau WA untuk pengambilan atribut Shopee Food Driver. Nah, jadi permasalahan atribut ini memang banyak yang driver-driver tuh yang masih belum dapat, dikarenakan emang atribut ini stoknya lagi tipis ya teman-teman. Jadinya masing-masing kantor Shopee Food ini mendistribusikan atributnya emang gak terlalu banyak, dikarenakan PSBB juga dan karena emang stok atributnya itu masih dalam pengerjaan di vendor gitu. Dan pihak Shopee pun juga masih terus menggenjot produksi Shopee Food ini kayak gitu. Jadi ya teman-teman banyak nih yang gak sabaran tentang Shopee Food, akhirnya mencari tahu tentang atribut gimana sih biar cepet dapat atributnya kayak gitu. Nah, ini soal atribut. Untuk pengembalian atribut kakak harus isi saldo Shopee Pay kakak. Untuk pengembalian atribut, maksudnya pengambilan kali, kembali ya tulisannya ya udah kagak beres nih. Kakak harus isi saldo Shopee Pay kakak. Terus gimana? Sebesar 300.000. Bayar itu 300.000 zaman sekarang bukan duit yang sedikit. Bisa kakak isi sekarang saldo Shopee Pay kakak. Untuk konfirmasi saja kakak saldo di Shopee Pay kakak. Kalau sudah diisi dan dapat atribut, bisa kakak tarik lagi saldo Shopee Pay kakak ke rekening. Bisa isi sekarang apa tidak kakak? Wah, ini kalau udah bukannya cuma bujuk-bujuk kayak gini, bisa isi sekarang nggak? Ini udah indikasi buat penipuan ya. Bisa kakak isi apa tidak? Nah, ini Shopee resmi atau bukan? Resmi. Dia udah ini resmi nih, bilang resmi padahal bukan resmi. Ini bisa dikenakan pasal 376. Bye-bye. Nih, identitasnya ada nih dia nih. Jadi, teman-teman, bagi para penipu-penipu, harap hati-hati. Emang Shopee kagak punya tim IT. Shopee emang kagak punya tim apa namanya, hacker-hacker gitu. Pasti dicari yang model-model begini nih. Nah, bagi teman-teman, mohon jangan ada yang percaya kalau nawarin
sini atribut diambilin, sini atribut daftar ke gue bisa dapat langsung atribut bla 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 bla. Iming-iming kayak gitu yang menjanjikan harapan-harapan palsu dan kosong, harap ditahan dulu, kita sabar dulu. Yang resmi, undangan yang resmi, Shopee Put undangan dari tim Shopee yang resmi itu WhatsApp-nya ada tanda hijaunya nih kayak begini. Ada checklist hijaunya itu pasti resmi dan biasanya kagak bisa dibales. Cuman dia ngebut doang, robot boot des. Nah, lu udah dapat undangan atribut nih. Kita balas halo papa bla 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 segala macam. Kayak kagak bakal dibales. Nah, kayak gitu kan itu robot. Nah, ada juga yang bilang pakai mantra sakti. Nah, itu gua enggak tahu bener apa enggak maksudnya mantra sakti dibales gitu. Kak, saya udah top up saldo, udah SKCK, persyaratan semua udah belum apa? Udah di-upload, tapi kok belum dapat menerima belum aktif atau belum dapat panggilan penerimaan pengambilan atribut gitu. Ada yang message kayak gitu di message ke Shopee yang checklist hijaunya itu, tapi enggak tahu nih. Itu kayaknya enggak bakalan balas gitu. Dan tapi kalau misalnya kebetulan dibalas, itu mungkin kebetulan karena emang udah saatnya dapat undangan pengambilan atribut atau pengaktifkan akun kayak gitu, teman-teman. Jadi setahu gue ini yang Shopee Indonesia yang checklist ini itu adalah robot bot system. Jadi ya bukan ngebalesin wasana teman-teman. Kalau mau dibalas di ini telepon CS, itu pasti dia kita bisa ngobrol bareng, ngopi bareng, namanya statusnya kayak gimana aja. Terus jangan lah, itu soal kerjaan aja ngobrol di situ. Nah, sama ada chat langsung di Shopee aplikasi kayak gitu. Nah, ada satu lagi nih. Ada satu lagi nih, bukan penipuan yang buat kayak ramai ini. Mungkin driver ya, calon driver yang nipuin petugas Shopee. Berusaha menipu atau mengkelabui petugas Shopee soal undangan atribut. Nah, jadi dia belum dapat undangan atribut, tapi dia sepik-sepik ketik itu undangan di WhatsApp yang Shopee yang hijau itu, yang resmi itu. Ketik dengan kata-kata undangan yang sama dikopas gitu. Undangan resmi yang dikopas diketik, abis itu dia kirim tek. Nah, kan ada di sebelah kiri tuh kalau misalnya kita kirim, sebelah kanan layar. Nah, itu ditunjukin lah ke security. Nah, kebetulan karena emang lagi banyak atau lagi gimana, sebetulnya akhirnya lolos ke dalam kayak gitu. Nah, yang model kayak gitu juga nipu-nipu, ngakal-ngakalin, dan itu gua dapet infonya udah keciduk orangnya. Itu ngajalin hal yang gak benar karena berusaha melabui ngakal-ngakalin istilahnya kayak gitu tim Shopee yang ada kayak gitu. Nah, kalau misalnya yang undangan yang resmi dari Shopee yang centang hijaunya itu ada di sebelah kiri layar dan putih kan backgroundnya kan. Nah, ini yang hijau, jadi dikopas, diklik di hijau lagi ya, kelihatan lah ini. Lah, ini lu yang ngetik apa Shopee yang ngetik kayak gitu. Nah, ada kasus kayak gitu teman-teman yang akhirnya untuk mengelabui biar bisa ngambil atribut ke dalam kayak gitu. Nah, buat teman-teman yang belum ngambil atribut dan belum aktif, harap bersabar aja. Insya Allah kedepannya bakalan aktif kita, karena merchant-merchant juga udah banyak, orderan juga udah banyak. Mudah-mudahan gue doain teman-teman yang belum dapat atribut segera dapat, dan yang belum bisa narik, belum bisa aktif segera narik. Itu dulu aja info singkat dari gue. Mudah-mudahan teman-teman bisa membantu dan share kalau misalnya ini penting buat ke teman-teman, biar jangan ada yang ketipu lagi, jangan ada korban-korban lagi. Soalnya ini zaman pandemi gini, orang makin kebutuhan makin terdesak, makin ada aja akal-akalan bulus kayak gitu. Oke, semangat selalu teman-teman, sehat terus, selalu bersyukur, dan salam Garpu Sendok.